Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat jalan. Tidak lupa kita ingin menyapa. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada episode ini, kita ingin membagikan perjalanan virtual kita menuruni Gunung Sumbing dengan menggunakan sepeda motor. Dari tempat tujuan kita sebelumnya, menjelajahi keindahan Terasiring Sitegong, Nampan, Negeri Sayur Sukomakmur yang sudah kita bagikan secara virtual pada episode sebelumnya. Sahabat jalan, apa mau turun ke sana? Butuh perjuangan untuk sampai di Terasiring Sitegong Nampan Sukomakmur ini. Medan khas lereng tebing pegunungan yang naik dan turunan curam menghiasi perjalanan kita kali ini. Butuh kendaraan dalam kondisi prima untuk bisa sampai di tempat ini. Yang utama adalah kondisi rem kendaraan sepeda motor yang kita gunakan dalam kondisi yang maksimal. Terasiring Sitegong Nampan Desa Sukomakmur Kabupaten Magelang memang sedang menjadi buah bibir dan viral di media sosial. Banyak orang yang ingin datang ke tempat ini untuk menikmati hamparan ladang sayuran hijau indah menawan bagaikan lukisan yang disajikan. Datang hanya untuk menikmati keindahan alam dan juga datang untuk mengabadikan momen perjalanan mereka dengan berfoto-foto berlatar belakang ladang sayuran hijau dan juga puncak Gunung Sumbing. Bisa sahabat jalan saksikan, kiri dan kanan jalan yang harus kita lalui tersaji keindahan hamparan ladang sayur mayur. Akan tetapi di balik panorama yang ingin disajikan, tersimpan bahaya yang mengintai dalam perjalanan ini. Selain kondisi kendaraan yang dituntut prima, fokus berkendara pun juga harus kita lakukan. Karena medan jalan yang harus kita lalui untuk sampai di tempat ini tidak cukup lebar dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Tanpa pembatas kiri dan kanan, jalan ini adalah parit untuk mengalirkan air yang mengalir dari atas lereng Gunung Sumbing. Dengan potensi bahaya yang ada, warga masyarakat di sini dengan sukarela akan mengecek kondisi kendaraan kita dan menyiramkan air pada rem cakram kendaraan motor kita untuk mendinginkan, mengantisipasi hal atau kemungkinan bahaya yang terjadi. Keramah tamahan masyarakat di sini untuk menyambut dan juga rasa peduli keselamatan orang-orang yang berkunjung ke tempat ini kita apresiasi. Menjadi contoh kearifan warga masyarakat pedesaan yang harus selalu dijaga. Sahabat jalan, sampai di sini episode kita hari ini. Semoga terhibur dan bermanfaat, menambah bahan referensi teman-teman dan sahabat semua jika ingin berkunjung ke Terasiring Sitegong Nampan Desa Sukomakmur Kabupaten Magelang ini. Monggo, Pak. Ye. Bersama dengan sahabat jalan, mari kita semua mengenal keberagaman Nusantara. Dari desa, untuk kita, untuk Indonesia.
cakrame ngasih ke mobil. Saking kuana sih. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode tayangan virtual kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet akan wene. Ha, oh bener. Nepal lurus. Sinancer dalem Nepal. Oh, Nepal. Nggih. Oh, nggih. Sinancer, Nepal. Nggih. Suwun nggih. Nggih.